Baru-baru ini, viral di media sosial yang menunjukkan seorang pria melamar tantenya sendiri. Video tersebut viral setelah diunggah di akun TikTok @andirizkywulandari pada tanggal 27 November tahun 2023 lalu. Pemilik akun menyebutkan dia adalah adik dari calon pengantin pria. Aksi seorang pria melamar wanita yang disebut tantenya sendiri, jadi sorotan dan viral di media sosial. Meski wanita ini disebut sebagai tante sang pemuda, wajah keduanya tampak tak beda jauh. Maka diduga jika umur keduanya sama atau tak terlalu terlampau jauh. Tak pelak netizen menyoroti pemuda yang lamar tantenya tersebut. Video tersebut viral setelah diunggah di akun TikTok @andirizkywulandari pada tanggal 27 November tahun 2023 lalu. Pemilik akun menyebutkan dia adalah adik dari calon pengantin pria. Andiri Rizky Wulandari bercerita jika kakak lelakinya melamar wanita yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka. Bahkan wanita tersebut bisa dibilang berstatus bibi atau tante bagi si pria.